新機構法もうはっ何をしている早く逃げるんだHalo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi. Sudah ada box penyok di depan saya ini, teman-teman ya. Ini kalau saya tebak, ini lupa-lupa ingat teman-teman ya. Seperti biasa, karena paketnya ini sudah lama ya tiba di rumah dan sudah penyok-penyok ini, penyoknya ini dari ekspedisi teman-teman ya. Dan saya memperkirakan, ini lupa-lupa ingat teman-teman ya, tapi yang saya perkirakan ini di dalamnya kalau nggak salah ini HG yang ada gold sama bronze kalau nggak salah nih teman-teman ya. Ini karena sudah lama jadi saya lupa, jadi akan saya bongkar teman-teman, kita liatin bareng-bareng dan akan saya tunjukkan kepada teman-teman seperti apa figur yang ada di dalam sini. Dan mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman mungkin yang mencari item yang sama. Bukan begitu teman-teman ya, semoga saja video ini bisa membantu teman-teman yang serupa seperti saya pada saat saya itu lagi hunting item yang serupa-serupa tapi beda teman-teman ya. Dan ini semoga saja bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mengalami kondisi seperti saya. Yuk jangan berlama-lama, langsung buka teman-teman ya, yuk bongkar. Ini urutan ke berapa nih teman-teman ya? Urutan ke 8 seperti biasa saya tandai dengan nomor nih teman-teman ya. Ini datang ke rumah pada tanggal 31 Januari. Ini bisa dicek teman-teman ya. 31 Januari teman-teman. Oke, yuk kita buka. Kita liatin isinya apa nih teman-teman ya. Agak alot teman-teman, kita buka, kita liatin figur apa yang ada di dalam. Oh sudah terbuka teman-teman, agak susah nih, kita gunting aja. Oke kita buka. Oh ada bubble wrap, kita buka satu persatu. Nah betul kan teman-teman ya, persis seperti yang saya bilang tadi, di sini ada 3 figur HG Dragon Ball versi bronze dan gold. Yuk kita buka. Di sini ada enggak teman-teman ya, ini back in plastik ya, MIP ya, BIP ya, back in plastik. Di sini ada Gohan bronze ya, ada Gohan gold, ada Gohan gold di sini lengkap dengan tatakannya nih teman-teman ya. Keren. Ini di sini juga ada Goku Super Saiyan Gold lengkap dengan tatakannya. Ya, ini sepertinya bukan back in ini teman-teman ya, bukan ya. Ini kayaknya plastik tambahan saja nih. Dan yang ini ada Yamcha. Tenshinhan. Oh, sayang teman-teman ya, Tenshinhan tidak memiliki base di sini. Tidak dilengkapi dengan base. Oke. Yuk kita buka. Saya kan buka tiga-tiganya nih teman-teman ya, karena ini mungkin ini bukan beda seri nih kayaknya teman-teman ya. Saya akan buka satu persatu sesuai dengan serinya biar nanti bisa memudahkan teman-teman yang mencari referensi figur dengan seri HG yang berbeda-beda. Yuk kita akan pilih, mau pilih yang mana nih teman-teman. A few moments later. Oke, teman-teman, sudah diputuskan nih ya. Saya akan membuka dari Tenshinhan, teman-teman ya. Ini merupakan produksi dari Bandai seri ke-20 part 2. Jadi di seri 20 itu teman-teman dirilis dengan 2 seri ya, 20 part 1, 20 part 2. Dan Tenshinhan yang ini termasuk ke 20 part 2, teman-teman ya, yang dirilis pada tahun 2009. Ini kebetulan saya masih punya bookletnya, masih punya kertasnya nih teman-teman ya. Nah ini mungkin saya minim informasi karena saya belinya kan sudah terlambat teman-teman ya. Dari 2009 saya baru dapat 2022. Jadi di sini ini bisa dilihat di sini ya. Di sini ada
4, 5, 6 figur yang berwarna ya. Ada Vegeta, ada Gohan, ada Chaos, ada Trunks, ada Goku, ada Yamcha, dan ada Tenshinhan. Ini ada 4, 5, 6 ya. Ada 4, 5, 6 figur ya. Ada 6 karakter yang ada di sini. Plus juga ada bonusan yang warna bronze dan warna gold ya. Nah, ini saya kurang begitu tahu informasinya teman-teman ya. Apakah mereka ini... Wah, ada 7 ya. Ada 7 teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 karakter yang ada di seri 20 part 2 ini. Ada 7 karakter teman-teman plus bonus. Nah, pertanyaan saya ini, apakah dari semua bonus ini diikutkan dalam satu rilisan ini atau bagaimana teman-teman ya? Mungkin buat teman-teman yang sudah mengkoleksi item ini sudah lama, dari 2009 kah atau yang sudah lama lah, yang sudah tahu, bisa komen-komen di bawah ya, karena ini juga pengetahuan buat saya nanti. Karena di sini sudah ada tujuh karakter yang dirilis di seri ini. Apakah juga termasuk dengan yang bronze di belakang ini dan warna gold yang di belakang ini atau bagaimana teman-teman ya? Karena kalau di total semuanya di sini ya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi otomatis ada 16 figur yang dimasukkan ke dalam seri ini teman-teman. Apakah mereka ini dijual terpisah ya? Atau kepikiran saya itu seperti ini teman-teman ya. Jadi 7 ini ya, 7 ini itu diberi bonus dengan 2 ini teman-teman. Sisanya yang 7 ini ya, seri yang tanpa warna ini dirilis atau dijual secara terpisah atau seperti itu. Ini yang mana yang benar? Saya kurang tahu informasinya untuk mengenai ini karena sudah lama nih teman-teman, dari 2009. Dan saya baru dapat sekarang, jadi informasinya kurang begitu valid kalau dari saya ini teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mengetahui informasinya, silahkan berbagi di komenan ini teman-teman ya. Komen di bawah, silahkan. Oke, ini saya anggap sementara, saya anggap ini rilisan dari seri 20 part 2, rilisan tahun 2009 teman-teman ya. Yaitu Tenshinhan, di sini ada bronze ya. Oke. Ini untuk rilisannya tahun 2009 nih teman-teman ya, bisa dilihat di sini 2009 made in China Gashapon. Oke, yuk kita buka saja, kita liatin figur Tenshinhan yang warna bronze ya. Cuman sayangnya di sini saya tidak mendapatkan base teman-teman ya, tanpa ada base di sini loose ya. Di sini warnanya bronze. Ini informasinya yang saya tahu dia out of print atau kalau dibilang itu cetakan tanpa warna teman-teman. Nah, saya pikir awalnya ini sebagai bonus, tapi kayak ini sebagai pelengkap nih ya. Karena saya sendiri pun tertarik untuk melengkapi seluruh seri dari bronze dan gold. Nah, ini Tenshinhan yang saya punya. Dan kebetulan saya sudah punya yang versi yang berwarna. Yang seperti apa? Nah, ini teman-temannya. Ini versi yang berwarna dari Tenshinhan. Ya. Versi berwarna dari Tenshinhan seri 20 part 2 rilisan tahun 2009 teman-teman ya. Ini pernah saya videokan dan pernah saya upload di channel sini ya. Silakan cari-cari teman-teman yang ingin mengetahui detail dari Tenshinhan yang sudah saya punya ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang berwarna dan ini yang bronze. Keren ini ya. Ini kalau disandingkan ini bakal keren. Dan kebetulan saya sudah melengkapi beberapa seri bronze dan gold ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini keren ya. Jadi ini kalau disandingkan semua figur ini bakal keren banget ya. Buat teman-teman mungkin yang ingin melengkapi, silahkan. Di Indonesia mungkin ada 1-2 seller yang masih menjual Tenshinhan ini dan dibanderol dengan harga murah. Karena kalau di Indonesia ini teman-teman ya sepertinya tidak terlalu berharga ya. Tapi kalau buat kolektor ini wajib dikoleksi ya. Tapi kalau sudah kesusahan nyari di Indonesia, silahkan cari di Jepang teman-teman ya. Semoga mendapatkan harga yang standar atau murah. Oke, ini perbandingan antara si Tenshinhan rilisan seri ke-20 part 2 yang berwarna dan bronze. Ini kalau saya bandingin teman-teman ya, kalau saya bandingin detailnya kayaknya untuk dari segi wajah lebih bagus yang bronze teman-teman ya. Karena yang bronze ini benar-benar kelihatan ya. Kalau coba saya matikan untuk yang... Oke, ini yang tanpa, kalau saya gunakan tanpa cahaya ya, detailnya ini lebih detail yang bronze teman-teman ya, untuk dari segi wajah ya.
Karena mungkin kalau yang brown ini tanpa ada warna, dia detail garis-garis wajah ini kelihatan banget ya. Kalau yang berwarna ini sudah agak apa ya, agak samar ya, antara hidung dan mulut ini tidak terlalu jelas untuk yang seri berwarna. Tapi kalau seri yang brown ini, wow, kelihatan banget nih teman-teman ya. Oke, untuk yang berwarna pernah saya upload di sini. Untuk detailnya silahkan cari-cari aja sendiri nanti di video di channel ini. Sekarang saya akan membahas yang warna bronze ya. Tenshinhan Bronze rilisan seri 2042 tahun 2009 teman-teman ya. Yuk kita lihatin lebih dekat ya. Detail dari Tenshinhan Bronze. Oh, ini detailnya walaupun dia warna tanpa warna detail ya. Ini keren sekali teman-teman ya, detailnya ini dari atas bawah ya, celana seperti ini teman-teman ya, bagian belakang detailnya seperti ini. Ini ya, detailnya bagus banget ya, karena ini berwarna brown ya, jadi detail-detail dari otot-ototnya ini kelihatan banget teman-teman ya. Kayak apa ya, kayak binaraga yang menggunakan semir teman-teman ya. Jadi detailnya benar-benar kelihatan untuk seri yang ini teman-teman. Untuk tingginya ini sama teman-teman ya, untuk tinggi besarannya sama ya, untuk tinggi dan besaran antara si brown dan berwarna ini sama tingginya ya. Ini tanpa ada base yang saya punya, semoga aja dia bisa berdiri sempurna tanpa menggunakan base. Oh, alhamdulillah masih aman teman-teman ya, dia bisa berdiri normal tanpa menggunakan base ya. Apalagi ini teman-teman ya, detail dari codet yang ada di bagian dadanya si Tenshinhan ini teman-teman, bisa dilihat di sini ya codetnya ini. Oke, ini codetnya bisa kelihatan detail ya, garis seperti codet di sini, luka ya. Sedangkan untuk yang seri berwarnanya kurang begitu detail tampakan dari luka di dadanya si Tenshinhan teman-teman ya. Detailnya bagus banget, rekomend buat teman-teman yang ingin mengkoleksi item ini, silahkan diburu, dicari, semoga mendapatkan harga yang standar ya, tidak digoreng oleh seller. Tapi yang pasti kalau di Indonesia ini kurang begitu menjual teman-teman ya. Untuk harganya mungkin masih kisaran standar ya, di bawah 100 saya yakin itu. Tapi kalau sudah digoreng bisa di atasnya 100 ini teman-teman. Oke, ini detailnya teman-teman ya, keren banget ya, rekomend banget untuk melengkapi koleksi ini dari seri 20 HG 20 part 2 rilisan tahun 2009 teman-teman ya. Keren banget ini, saya bersyukur sekali bisa menemukan item ini dan bisa melengkapi koleksinya saya di HG seri 20 ini teman-teman. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang menonton video ini, sebelum dimatikan tekan tombol subscribe dan loncengnya teman-teman ya. Bantu subscribe yang nonton ini biar rame. Ini jujur waktu saya bikin channel ini tidak bertujuan komersil, hanya untuk meramaikan atau mendokumentasikan seluruh koleksi dari figur-figur, baik itu Dragon Ball dan figur-figur yang lain teman-teman ya. Sekaligus berbagi informasi. Oke teman-teman, begitu saja informasi buka paket, buka figur dari Tenshinhan. Semoga videonya bisa memberikan informasi, hiburan, dan referensi buat teman-teman yang mencari item yang sama. Oh ya, jangan lupa yang memiliki informasi mengenai yang tadi saya bilang itu, silahkan komen di bawah. Ini dijual berbarengan dengan ini yang sampai berjumlah 16 figur jadi satu, atau ini dijual terpisah teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.